Morning guys. Selamat pagi YouTube. Pagi ya. Hari ni pagi. Hari Jumaat pagi yang hening ni. So, aku bangun pagi-pagi sebab aku nak pack ni keropok keju yang aku dengan wife jual. Dah ada nama dah orang kat atas tu untuk dibawa dekat office. Aku buat masa ni aku tak jual dekat tempat lain, aku jual kat office je dulu. Sebabnya ya senang untuk aku bawa benda alah. Itu satu lah. Ini yang kau nampak ni cuma sebahagian, sebab selebihnya ada kat dalam ni. Dah siap pack, aku nak pergi kerja dah dekat pukul 8 dah. Ya, hari ni aku kena bawa ni. Yes, aku memang nak cepat balik. Eh, Farah tak balik lagi. Untung lah nak balik, barang jualan dah habis settle. Sekarang tiba masanya untuk balik. Ramai tengok aku terkejut sebab aku balik awal lagi. Hujan lagi lah. Ini ada goblin nangis ni. Dia kalau sedih, dia akan nangis macam ni lah. Tak pun dia rindu perempuan tu. Tak balik lagi. Kerja keras. Mana aku nak simpan benda ni ya? Dalam box. Dan lebih depan sekejap lagi aku cerita dekat rumah aku benda yang aku buat pagi tadi yang aku hantar keropok-keropok tu. Aku dekat highway, ganti kejap tukar baju hujan sebab dah hujan dah ni. Tapi kau nak tengok benda bangang lah, sekejap aku tunjuk. Kita dah ada laluan motor dekat sini. Dia pergi lalu kat jalan besar. Kalau kena bodoh orang pergi tengah kereta dah berada sana. Tak kena air. Aku dah masalah kali ikut jalan motor. Aku nak cakap sikit je benda. Aku dengan wife nak pergi keluar. Kita orang nak pergi shopping. Aku nak pergi makan. Kalau sempat aku nak pergi rambut. Kalau sempat lah. Kalau sempat rasa macam tak sempat je, dia dah tutup. Tadi aku ada cerita pasal keropok kan. Aku panggil dia keropok. Keropok keju. Ni lah benda. So yang besar macam ni, wife aku jual RM18 satu balang. Kecil macam pagi tadi aku tunjuk tu, harga dia RM8 satu balang. Aku tak jual kat tempat lain, melainkan kat tempat kerja aku. Kalau korang rasa-rasa nak burung benda tu dengan harga RM8, dipersilakan. Kita orang tak ada masalah. Korang boleh sampal label korang sendiri dan korang jual lah. Aku dekat restoran nasi bubur Puncak Alam Jaya, dekat dengan KFC dengan Domino's. Satu daerah dengan KFC. Kita nak beli KFC sebab aku ringin nak bayar. Salahnya KFC lama gila. So, solution adalah pergi kedai. Kedai ni adalah kosong. Kita terbaik lagi, kita pergi tepi. Macam mana makanan dia? Bahagia. So, aku rasa macam kedai ni kita orang kosong. Nampak? Kosong. Makanan sudah sampai. Jadi, okay, kalau korang clearly nampak, inilah nasi dalam mulut yang dimaksudkan tadi. Ni ayam yang bilis. Sepatutnya dua ni tak boleh campur. Senang kan? Tu ada nenas,
timur. Kenapa gua ni tak boleh campur? Sebab ini darat, ini air. Darat dengan air tapi sama dalam satu pinggan. Sekali hidangan. Oh, dan dia ada kuah. Siap limau semua. Itu tawar kembali lemak-lemak. Hopefully lah. First impression dia agak nice lah sebab macam basah dia. Cucui sikit. Makan lah. Kasih daun pisang. Kasih daun pisang. Cara makan dia ambil benda ni. Nampak? Nasi dia ada keras sikit lantan. Macam orang lain. Overall bau putih. Aku teringat masa aku pergi King's Cup dulu. Bukan raja. Aku kena masak nasi dalam buruk. Macam ni lah rasa. Sedikit nak masak. Bukan nak masak keras. Okay lah guys. Makan tadi susu boleh lah. Sebab dah lapor kan makan ni lah. Aku ingat aku nak gunting rambut tadi. Sebenarnya dah pergi dah kedai gunting rambut yang selalu aku pergi. Tapi oleh sebab sekarang dah pukul 11, so orangnya pun dah tak ada, kedai pun dah tutup. Hari Senin dah kelas, jadi nak bagi impression ke orang tu, nak bagi kemas sikit. Kita jumpa lagi pada vlog akan datang. Bye guys.